Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Jumpa kembali dengan saya. Untuk video kali ini saya akan mereview ini rekan-rekan aksesoris. Ada dua tipe ini. Ada yang 4U kolaborasi warna dan ada yang 6U. Ini untuk 6U ini standar aja. Jadi base-nya putih, latarnya hitam. Beda dengan yang 4U. Kalau 4U ini ada kolaborasi warna. Untuk lantai ini warna merah, dok, dan untuk base-nya hitam. Untuk cornernya, seperti aksesoris, handle, silver chrome. Seperti biasa untuk produk saya ini rekan-rekan. Jadi untuk handle pakai baut tanah. Coba diketik kameranya. Jadi untuk dikunci ini ada selipan baut seperti ini. Jadi lebih kuat aja ini rekan-rekan. Seperti ini, setiap kunci ada selipan baut. Nah untuk yang 4U ini, untuk handle-nya ini satu sisi pakai dua handle. Dan untuk pengunci, pakai dua pengunci setiap penutup. Jadi depan belakang ada 4 kunci. Kalau yang 6U ini standar rekan-rekan. Jadi untuk listnya silver. Dan untuk aksesorisnya seperti handle, kunci, chrome, silver. Dan untuk baut ini sama kayak yang 4U. Jadi lalu ada selipan baut di pas dikunci. Coba kita cek untuk bagian dalamnya kan ya. Kita buka saja. Ini rekan-rekan sudah saya buka. Jadi seperti ini untuk bagian dalamnya. Di sini ada rakisnya juga dan ada baut contoh juga untuk aksesoris. Jadi ini 4U untuk raknya. Dan di dalamnya juga udah bisa hati, jadi tebal ini 4 mili. Sama yang 6U juga ini sama rakisnya 6U. Jadi ada baut contohnya juga kiri dan kanan ada 4 buah. Nah untuk pas dikunci ini gak dipotong rekan-rekan. Jadi aluminium dari atas ke bawah ini nyambung. Jadi ini lebih kuat. Jadi gak diputus di sini. Jadi lebih kokoh. Untuk besar hati sama ini 4 mili untuk dalamnya. Jadi ini penutup bagian depan dan penutup bagian belakangnya yang ini. Nah seperti ini besar hati dalamnya sama. Ini penutup bagian belakang. Nah itu rekan-rekan untuk bagian dalam. Jadi ini 4U dan yang ini 6U. Baik rekan-rekan, itu saja yang bisa saya review untuk handcase, aksesoris 4U dan 6U. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.